memang banyak sekali yang untuk kasus sekarang anak-anak tuh dibunuh itu baik hewan apa terutama oleh teman-teman gitu. Saya frustrasi gimana ya, enggak senang ya, maaf untuk hal ini enggak berkenan banget buat saya gitu. Karena itu memang sangat menghancurkan. Saya pernah menjadi korban bullying juga pada saat waktu saya masih SMA dengan kakak-kakak saya. Di situ saya merasa sangat tidak nyaman sekali. Di situ saya merasa kenapa ya gitu, bahwa saya sepertinya nggak ada artinya gitu. Kan kakak-kakak kelas juga memperlakukan saya seperti itu. Terus terang sih, mohon maaf sebelumnya juga, saya kan sangat saking saya merasa nggak ada artinya di situ, saya ada rasa saya mau mengakhiri hidup saya. Ketika saya ada di titik itu, saya pertama kali bisa melukis, dan itu lukisannya adalah lukisan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesusnya lagi berdoa. Walaupun ya saya ada contoh juga seperti itu lukisannya, tapi itu yang menguatkan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bilang pada diri saya bahwa kamu gak sendiri, bahwa kamu begitu sangat spesial gitu ya. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan satu talenta, satu anugerah, saya bisa gagal. Saya tahu bahwa Tuhan izinkan untuk saya bisa melukis seperti itu karakter manusia dan ya itu yang saya bisa lukis. Itu yang membuat saya kembali mencoba bangkit bahwa ya lahir dunia nggak cuma-cuma. Ya, di situ juga satu pengertian yang Tuhan berikan pada saya bahwa Tuhan memberikan talenta begitu. Itu yang sangat luar biasa dan sangat berharga. Kalau saya bisa bilang sama diri saya sendiri juga, hanya Tuhan yang satu-satunya pribadi yang bahkan pernah nimpi. Dia yang mengetahui dan rencananya buat masa depan itu sangat luar biasa. Rancangnya gagal dan rancangannya bukan satu ayam bokong. Satu kebangkuman. Jadi gak ada hal yang salah ketika Tuhan kita menciptakan penciptaannya.